kan? Bentang-bentanglah dua episod hari ni. Dua episod lupa pasal tweet. So, penghantar tweet yang ke 100 hingga 500, korang akan dapat konsert, tiket ke konsert Butterfingers! Transcendence ke-20 di Stadium Malawati Shah Alam 2 November ini. Tweet sekarang. Dan sekarang kita bersama dengan John and Nick. Dan Sean Lee. Untuk cerita yang bertajuk Demi Rindumu. Ya. Yeah. Dah pun bersiaran? Dah pun bersiaran dan minggu ni minggu akhir. Episod ke-14 malam ni. Ya. Yeah. Selepas meletak malam ni ada cerita Demi ada. Rindumu ni. Pukul 10. Siapa pukul mati? 10. Last. Sean. Carl. Kau yang mati. Aku tak ada dalam cerita. Tapi aku tengok, babe. Saya tengok Jana ni. Feedback. Okay, best. Yang masa episode mana? Semalam okay. Macam mana semalam? Okay, tengok. Ini penentuan ni. Saya tengok tak tengok. Dia pergi London tak bagi tahu. Last minute baru dia bagi tahu kau. Itu kau tengok trailer je. Itu bila tu? Ya ke? Ya ke? Trailer je? Malam ni apa jadi? Mana nak tahu, aku kerja kan? Okey. Apa jadi? Kau mengandung. Okey, kejap. Kau mengandung. Habislah episod ni kau cakap je. Gugur ke baby tu? Ya. Alah, kecoh. Sian dia nak baby comel. Kenapa? Alah. Anak dia ke? Siapa lagi? Apa ni? Tanya. Kan? Ya. Lepas tu ada jantan tu yang jahat tu. Yang muka jahat je tu. Ya mana? Alah, ada dua. Ada dua jantan jahat. Ha, aku betul tak tahu lagi satu. Siapa lagi satu ah? Satu jahat laki, satu lagi perempuan. Ya. Elvina Muhammad. Elvina Muhammad. Ya. Yeah. Okey, jap. Tak. Nelofa lagi blur ni aku rasa. Dia bawa balik Phuket kan? Mana nak tahu? Aku baru nak cakap sekejap. Aku nak pergi minum air sekejap. Kenapa? Kenapa? Sambung, sembang. Oh, hey. Jangan macam tu. Okey, jangan kita tinggalkan dia. Tanya. Okey. Berapa total? 16 episod eh? Ya. 16 total. 16. Tanya. Dah itu je? Kau ni pun. Tak ada. Engkau dah cerita macam separuh cerita dah. Ya, sebab layan tu cerita ni. Baik. Tapi kenapa gugur? Tak sebab kenapa gugur itu? Aku gugur sebab stres. Alah, relax lah. Benda boleh bincang. Tu lah, benda boleh bincang. Kesian, aduh, weh. Sikit-sikit marah. Tak, kenapa you punya BM perfect sangat ni? Tak ada perfect sana. Jana lagi perfect. Memanglah dia Melayu. Memang aku Melayu, Sean. Takkan dia nak cakap macam kau. Bukan. I bukan cakap bahasa Melayu dia. Apa tu? Cakap bahasa dia. Wow. Dia perfect. Sean Lee. Kalau. Tak, macam mana you belajar dulu? Aku tak pergi. Saya dah tanya. Mana you belajar? Okey, cerita dia macam ni kan. Dulu aku suka seorang perempuan. Kerana perempuan kau belajar bahasa Melayu. Nak tackle. Betul-betul lah. Betul-betul. Siapa nama perempuan tu cakap sekarang? Mana boleh. Please. Tak boleh. Nak tahu tak? Tak boleh. I lupa lah nama dia. Tipu. Sebab benda yang dah lepas jangan dikenang. Yeay. Tapi kan. Betul kau benci perempuan tu? Untuk seorang yang berbangsa Cina, rasa BMU terlalu hebat. Bagus. Yeah. Okey, aku nak bagi tahu sikit lah kan. Pengumuman kepada semua. Alang-alang dia dah bagi tahu yang dia ada suka seorang perempuan Melayu. Sekarang tapi dia sekarang dia dah lupa nama perempuan tu. Aku marah. Kenapa kau nak marah? Bukan aku ke perempuan tu? I'm lost! Hey. Tahniahlah kalau kau dengan Jana ni bersatu. Tahniah. Itu bukan macam tanah, macam takziah. Asal? Lebih kurang. Asal. Dia okey ya? Dia okey. Dia okey, weh. Orang ramai gila kat dia. Okey, apa feedback, respon orang terhadap cerita ni? Macam aku tadi lah kan, excited kan? Alhamdulillah mendapat sambutan hangat. Sebab dia orang. Fan Sean. Bukan. Ini first time Sean jadi hero tau. Dia dulu biasa je. Lepas dia dengan Jana ni, orang semua cakap dia macam K-popnya. Tadi masa make up. Aku muka Korea pula kan? Tadi masa make up, Mega nanti cakap saya nampak macam Hambiul. Betul. Hambiul tu betul lah. Hang memang biul. Okay. So, tinggal lagi berapa episod ni? Dua lah. Tinggal lagi tiga episod malam ni. Malam ni. Salah sambung ke?
Itu kalau ikut kita orang nak sambung lah sebab boleh dapat payment kan. Ha, tapi kalau ikut producer takut habis bajet eh. Tapi apa yang boleh kita nantikan untuk 3 last episode ni, okay, korang ni. Okey, mungkin sedikit kata-kata. Sedikit. Terima kasih apa benda semua kepada kepada betul. Semua yang menonton Demi Rindu daripada episode first. Terima kasih banyak-banyak yang menyokong dan yang trendingkan setiap episod. Demi Rindumu ni adalah satu drama yang very light, tapi at the same time macam ada juga konflik kekeluargaan. Dan korang kena saksikan sampai hujung sebab sekarang ni Kamis dah ni. Start heavy gila. Sekarang ni dah heavy kan? Dah heavy dah. Yeah. Macam climax, banyak climax. Benda yang korang tak boleh expect. Aku tak expect lah. Korang macam sesuai lah in real life. Kenapa pula? Macam sepadan, sama sweet, muka. Kan? Tapi saya rasa saya lagi sesuai dengan Nova sebab kita matching hari ni. Weh, kau faham semua orang kau nak try. Eh. Bagi muka lah sikit. Kau kan? Ha? Dekat set kau try aku. Karang. Ha? Dekat sini kau nak try Lofa pula. Ni mau kau cho ang ho cha pe. Mau kau cho. Mau kau cho. Mau ho chan nan nan cho mo nan ni lo pa. Mau ta le ya se pe. Ha? Apa dia? Okey. Ha, yang kau suka baju coklat kan? Tu yang belakang pun coklat kan tu tak nak try. Eh, apa salahnya? Laki beli kahwin empat kan? Orang Islam je beli kahwin empat. Orang Islam ah. Masuk Islam lu. Ada jangan ke situ kita. Sebelum rancangan ni. What's next on the program, yo? Kan takut jadi Naura share pula kat sini. Kan? Okay. Alright, thank you guys. Terima kasih kepada Jananik. Thank you, Sean. Tengok Twitter ni selepas ini semua top. Betul. Kita nak rehat dulu. Sambung selepas ini. Malah top. Guys.